perwakilan dari Kumbe akan berhadapan dengan Taktis FC dari Sampungu dalam perebutan satu tiket menuju putaran kedua dari sepak bola mini piala pemuda Korokap 2. Ya, di mana yang menembak di sisi sebelah selatan. Taktis hancur dari Kumbe yang menggunakan jersey kebesarannya warna muda. Dan di mana sang wasit yang memimpin di laga partai kedua babak pertama, Mr. Amin. Raja blend up tawan deh. Bola tengah dimiliki oleh kuat hancur Kumbe, tapi Kanor pun 7 lebar Kanor pun 4. Dari belakang Kanor pun 8 di sana. Kuasa bola sangat tapi Kanor kembali jongkir bola melebar. Tunggu baik. Melancarkan serangan mulai dari kuat hancur. Kembali sang gelandang Afgan. Berapa baik gol bermain dari taktis MC Sampungu. Dapat dipotong keluar saja kembali. Sangat Kapitano Afgan melewati Kanor pun 19-7 di sana. Kembali duel bola tengah dimiliki oleh pemain dari taktis MC Sampungu. Mindahkan bola di lembaran baik oleh Kanor pun 20-0. Alvarez kembali terjadi perebutan bola duel bola crossing saja dipotong keluar dengan baik oleh pemain dari taktis MC Sampungu. Kembali kontrol bola pemain dari skuad hancur di sana. Dari melanggar jodoh dari Kapitano. Hampir saja. Terlewat tadi Rengga. Headingannya kembali terangkan gaun di wajah taktis yang sisa. Bungu. Kurang pemanasan nampaknya pemain dari taktis FC Sampungu. Sudah langsung. Rahum 12, Sahril. Dua Sahril, kembali Sahril coba ke dalam. Sahril pada di dekat yang Kapitano dari pemain dari skuad hancur kembali taktis FC. Sahril, ganggu dua pemain dari skuad hancur. Merangsang masuk di halo dengan baik bersama Aan. Coba ke dalam sama pemain dari pemain dari taktis FC Sampungu. Adalah Papa Alas, ala umpan nampaknya dua bola kembali melebar. Balik terjadi perebutan bola kontra bola langsung kepada Sahrul. Nampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertahanan ke dalam. Kembali kiri ke dalam, langsung 27 coba kontrol Rengga, langsung 7. Obrola telah meninggalkan lapangan pertandingan terlebih dahulu oleh pergerakan untuk taktis Edison Sampapucano, Rengga. Pelanggaran dari belakang kembali boleh tengah bola sedikit itu untuk skuad hancur Kumbe. 8 maksudnya di sana adalah Margono. Langsung saja ke dalam. Dan heading. Dibiarkan saja. Ini adalah di sana adalah Zorkin ke nomor 8. Kembali penguasaan bola proses yang dimiliki oleh skuad hancur El Capitano. Setelah Afkar melebar ke nomor 3, 19 di sana. Amar, Amar kembali saya tarik belakang melebar ke nomor 4, saudara Jargin. Jargin kembali ke Amar, kembali. Ini bola bela-bela coba diperlakukan pemain dari skuad hancur, terjadi perebutan bola tengah di sana. Tunggu baik. Terjadi tarikan nomor yang kembali tengah bela sendiri dari skuad hancur Kumbe. Skuad hancur Jargin. Memindahkan bola melebar ke nomor 5 di sana. Demi Virjan. Kalau umpan dari Virjan kembali blok outside lempar ke dalam untuk skuad hancur Kumbe. Pendek selamat pun 27 secara Rengga. El Capitano tertuju. Jordi nomor 5 pengen bermain dari taktis FC Sampungu. Kesalahan tarik belakang ke nomor 8 di sana secara Endra. Nomor 5 pengen bermain dari taktis FC. Kembali kuasai bola pemain taktis FC Sampungu. Nomor 9 di sana coba gini bola melempar saudara An. Langsung satu coba ke dalam. Nomor 2 dari nomor 2 saudara Igo. Oh dari belakang nampaknya kembali pelanggaran bola. Salaman. Ya, kembali bola tenang biasa dimiliki skuad hancur. Langsung dilakukan oleh pemain skuad hancur melebar ke nomor punggung bagi sang oleh Zorgin. Langsung ke dalam. Langsung 9-0. Amar blessing melebar. Rengga tertuju di heading keluar dengan baik oleh saudara Daniel. Hanya sekali lebaran ke dalam dimiliki oleh skuad hancur Kumbe. Lebaran ke dalam. Langsung saja sekarang gawang luar bola ini El Capitano Virgo. Kembali penguasaan bola dimiliki oleh pemain dari skuad hancur Kumbe. Langsung ke dalam dipotong Daniel. Hanya dengan Virjan di sana lebaran ke dalam langsung dilakukan. Dapat dilakukan oleh taktis FC Sampungu Marhum 7 melalui kapal. Salah umpan pemain dari taktis diantisipasi dengan baik oleh pemain dari skuad hancur Kumbe.
Emarkan arah pun 8 pemasang bola possession arah saudara Igo. Igo memindahkan bola dari Firjan. Dari Firjan seorang menyusun serangan ke arah pun 8 tertutup Margolo. Margolo kembali. Coba memindahkan bola jauh lebar Amarta. Lalu tajam lebar ke dalam. Langsung dilakukan daripada heading up. Dilebar saja kembali Amar. Kosek bola di sana. Direbut dengan baik oleh pemain dari taktis FC Sampungo. Garpung 11 tusuk bola ke dalam. Dipotong dengan baik. Kembali tenangan pojok di kiri gol dari taktis FC Sampungo. Terbang kembali, coba dilakukan pemain dan takdir habis impung, hakim saja. Terjadi perebutan bola kembali, gol-gol crossing. Ini terjadi kembali, berdiri bebas. Hampir-hampir saja dapat dipenik manis saja sampai dari gawang Putra. Lebar di sana, saya akan coba lancar pemain dari squad hancur. Kumbe, melebar ke Amar. Terbang Amar tadi. Hanya bola, terjadi. Kini bola melebar, Daniel. Daniel kiri belum jauh ke dalam. Jadi yang terus jadi keluar nomor 4 Jorgin. Ini lebaran ke dalam untuk taktis FC Sampungo. Langsung dilakukan lebaran jauh ke dalam. Lali lebar. Tahu yang apa yang sudah itu FC Sampungo. Masih dilakukan Jadi yang tertuju. Dari belakang nampaknya kembali bola tenang. Masih dimiliki taktis FC. Lali Arju di sana. Eksekutor bola tenang. Masih dimiliki taktis FC. Pemain lakukan langsung saja kiri bola ke dalam. Betul pakar betis adalah nomor 9. Langsung saja block out. Lempar ke dalam pojok kembali untuk taktis FC. Lancang-lancang. Langsung saja bola panjang Jorgi tarik belakang. Saudara El Capitano Afkar. Langsung saja berdiri pasang striker di sana. Kembali terjadi perebutan nyangkanya hanya bola tendangan gawang saja untuk taktis FC. Namun nampaknya sampai jatuh mampu mengantisipasi dari Rengga kembali. Afkar, coba depan, El Capitano Afkar, 1-2 bola pendek, coba diperagakan, salah umpan nampaknya Amar. Biarkan saja kembali lebar ke dalam untuk Jaidi di sana. Lebar Jaidi ke nomor 8, kembali, tadi terjadi perebutan bola, ke nomor Aan. Aan kembali Jaidi, salah umpan kembali lebar ke dalam, ini sebuah tahan Gono. Langsung saja korosi ke dalam, sang striker di sana, Alvarez. Lebar ke Amar, Amar coba kiri ke placing, sejauh ke dalam, dihalau, kembali Alvarez. Percaya perempatan bola buang saja oleh pemain dari taktis FD. Langsung dilakukan kiri bola ke belakang Alvarez. Tarik ke belakang. Kembali Jorgen. Tawa dihalau dengan benar. Sana kembali jauh cepat di sana. Ada dua pemain dari. Oh kesalahan dilakukan pemain kembali melebar di sana. Cukup baik. Cukup baik bola dilakukan oleh pemain dari skuad hancur. Apai serang baju cepat tapi melebar kembali. Bebel. Pajan kembali melebar, serangan balik cuma dilanjutkan taktis FC tidak berada di bawah yang baik oleh taktis Tano Afkar. Channel pun 7 sebelah kembali Margono, kembali Margono, terjadi pelanggaran kembali tenaga bebas yang dimiliki untuk sebuah hancur kumbe. Kembali, Bevirjan, ke Margono, masuk ke dalam, salah umpan ada Alju di sana taktis. Melebar ke nomor 12 Saru, kembali Margono, Saru dan Margono di sana. Bola pressing Jaidi hampir saja dipotong dengan saudara Igor. Kembali terjadi perebutan bola pertahanan di koloni saja. Tapi dihalau dengan baik Igor, Margono, Bali Afkar. Terjadi perebutan bola kembali. Pelanggaran terhadap bebas dimiliki oleh skuad hancur. Bila Ali, Gabe Firjan, ke Margono di sana. Skuad hancur Kumbe. Berosi ke dalam. Faris, tarik gulangan berdiri dengan Amar. Sampai mereka dari mendapatkan umpan matang cukup baik merubah skor menjadi 1-0 atas keunggulan skuad hancur Kumbe. Skor 1-0 sementara. Bukan Aan tertuju tercerai kanan ke Jaidi. Jaidi tarik lebar namun Saru. Daniel, potong keluar sesuatu, menghalau bola. Johnny,
Bali Jodi melebar Jaidin. Bali Jaidin. Ocek bola terlalu lama. Dua dengan saudara Atar pelanggaran. Bali bola dengan bebas saja. Kartu kuning nampaknya diberikan untuk saudara Amar. Bola terambil sambil dari saudara Jaidin. Taktis LC mengetur Fakar Betis saja. Ada Amar menghalau bola. Juga heading kembali. Anjur kembali. Dan itu dimana-mana informasi wasit ketika Trans 12. Squad Hercules Kunti langsung berawal ngigong. Di potong Arjun ada Aan di sana. Aan dihalau saja. Berada Afkar. Kapitano kembali di sana, kembali dari taktis kembali Afkar, skuad hancur. Kumbe coba serangan Afkar melebar. Rengga, balik Rengga. Ganggu tadi bergerak dari Rengga selalu melebar kembali saudara Amar. Shooting yang masih melebar saja hanya terkena Papa Al, selalu umpan ada Rengga. Rengga menit 1-2 dengan Alvarez. Pelanggaran dilakukan tadi kembali bola tenang bebas di Mega. Skuad hancur Kumbe. Kembali percobaan tenangan bebas melalui kaki dari skuad hancur PB Firjan di sana. Eksekutor tenangan bebas yang dimiliki skuad hancur. Kembali skuad hancur dari Firjan dari belakangnya. Umat mereka kembali gol. Kenapa diselamatkan sang penjaga gawang cukup baik. Kembali bola tendangan pojok dimiliki skuad hancur. Bola yang cukup keras tadi di shooting almarhum 8 Margono. Dan nampak antisipasi jemen Cirkunde. El Capitano Asar langsung dilakukan. Jadi keluar adalah El Capitano Rengga. Kembali letaran ke dalam. David Jeng langsung saja ke arah gawang. Oh, hampir melakukan salah antisipasi sampai penjaga gawang. Kembali bola tendangan pojok dimiliki skuad hancur Kunde. Berancang-ancang Afkar sang El Capitano skuad hancur langsung dilakukan dia dikeluar El Capitano Sahril. Kembali bola melesing sampai jaga gawang dapat diselamatkan saja. Salah umpan apa yang kembali lebaran Margono. Bali Margono terlalu lama serangan berlangsungkan oleh pemain dari taktis LC Arjun. Bari Arjun lebar saja. Namun dua besar kontrol bola nampaknya. Skor kesalahan. Babak pertama telah usai. Skor unggul sementara skuad hancur Kumbe atas lawannya taktis FC Sampurmo. Dan kita akan kembali di babak kedua di setelah season berikut ini. Kita kembali informasi. Kepalkan belakang penarfung dua di sana. Joni almarhum 7 kilo melebar. Kilo heading kembali tarik ke belakang. Ada Arjul yang langsung saja Arjul tuh berangkat langsung ke dalam. Dibuang saja dengan baik oleh pemain taktis FC Sampurmo. Langsung dilakukan kiri pada jauh dalam. Ada Joni kembali duel bola heading Aan. Ada kembali Berfirian. Dibiarkan saja sang penjaga gawang nampaknya tendangan pojok. Tuh dilakukan langsung dilakukan duel bola heading. Kembali shooting langsung melambung saja. Informasi wasit. Terjadi pergantian pemain dari taktis FC. Nomor punggung 7 Papa Al ditarik keluar. Saudara Cui kembali rebutan bola di sana. Pemain dari taktis FC nomor punggung 3 langsung melebar. Aan tertuju di potongnya baik oleh PB Firjan. Kembali duel bola tengah Aljun. Kembali PB Firjan melebar ke Rengga di satu bersih keluar saja. Ini juga skuad hancur Kunde. Dilakukan ada PB Firjan. Ada bola ke belakang langsung pressing saja ditangkap barisan penjaga Dion. Potong dengan baik nomor 4 kembali sangat baik sudah dilancarkan Askar
Anggaran kembali bola terampil sini dimiliki untuk squad hancur. Mana bola mati. Bola terampil langsung dilakukan pemain squad hancur. Dengan heading Daniel. Terdiri berhasil di sana. Dan informasi masih. Langsung dilakukan lebar kembali dengan taktis FC. Lebar saja dipotong sampai Afkar El Capitano, Rengga. Paris maksudnya di sana diganggu oleh sang El Capitano. Terlalu sampai El Capitano saat yang langsung. Kembali bola. Oh, hampir saja Afkar tadi memiliki kesempatan nampaknya. Tidak mampu memaksimalkan kembali tenangan El Capitano di sana. Kembali El Capitano jebret. Oh, hampir saja Rengga. Kesempatan yang maksimal tadi tidak mampu. Kembali perkenalan dulu, skuad hancur. Akar Margono. Kembali Margono, crossing driver Rengga. Lebar heading, Akar. Masih dapat diantisipasi. Lebar kembali tenaga untuk taktis FC Sempul. Langsung dilakukan. Ada Aljol, dua dengan tepat. Firjan bisa heading keluar oleh Igo. Lebar angka dalam untuk taktis FC. Masih dilakukan Aljol. Kembali Aljol ke Daniel. Daniel cuma bangun serangan. Langsung saja umpan yang tidak terarah. Kembali boleh tenang pojok. Kembali untuk taktis MC Sampul. Dilancang-lancang. Langsung bola datar. Masih diketik manis saja sampai jaga Putro. Langsung kirim pada jaga. Kembali perebutan bola, namun 12-22 di sana Afkar Rengga. Disapu versi Daniel, cukup pesan Afkar Curus. Wah, di sana pemain dari taktis FC. Kembali. Dipotong yang baik, kembali coba kiri bola melewa Ajol. Berdiri bas, namun 8 coba menggocek bola. Masih baik dua pemain Igo menyapu versi bola. Kembali kontrol bola cukup baik, namun segera BK. Alvarez. Lebar ke Rengga. Rengga kembali coba mencari rekan. Menurunkan tempo, ada Afkar sang El Capitano. Terbirkan di sana Afkar. Kehalau saja pemain dari taktis yang diserang terlalu tepat. Orang Aljol. Salah umpan kembali dilakukan pemain dari taktis FC. Cukup baik di sana sama Jorgin. Menguasai bola Jorgin. Masih Jorgin langsung ke dalam. Berdiri bebas Alvarez. Terlalu deras dari Alvarez. Ini nampaknya bola pelanggaran. Mantan kapten sambilan nomor 8 Margono. Coba mengeksekusi. Pressing lebar Rengga. Ada Gede Firjan di sana beberapa kali. Nampaknya diganggu sama penjaga kembali terampil masih dimiliki untuk taktis FC Sempungu. Langsung dilakukan kirim bola tengah. Kedua di sana BK Margono. Kali Margono. Dan giring bola dua dari saudara Endra tadi Margono crossing jauh bola ke dalam. Alvarez jadi keluar saudara Daniel. Kembali Afkar. Bebe Daniel kembali. Lembar ke BK. BK jauh kembali serangan. Afkar kembali bola pendek. Masih informasi mas. Coba dilancar pemain dari taktis FC terlewat saja kembali. Bevin Jas rambat coba lancar ke pemain dari squad hancur nomor 5. Bevin Jas Rengga. Kembali Rengga coba menggosip bola. Salah umpan Rengga. Saudara BK tadi coba melakukan di sana saudara Jorgin. Jorgin ke dalam Alvarez. Alvarez melebar kembali Bayu Firjan. Lancarkan serangan saudara Bayu Firjan. Siti masuk ke gawang. Nampak yang bola melambungkan. Kembali BK. Masih BK. Pelanggaran dari belakang kembali berada dengan Bayu Firjan. Jadi field squad. Langsung dilakukan. Bayu Firjan ke dalam Margono berdiri bersama Rengga. Kembali Rengga Margono. Dapat diselamatkan saja oleh sang penjaga. Cukup bagus sejauh ini penampilannya. Terlalu sangat penjaga pemain dari taktis FC Sempul. Apa yang dilakukan? Kesalahan komunikasi kedua pemain dari taktis FC kembali kuat hancur tunde. Kebangun serangan. Asik kuat hancur BK langsung berada di keluar dari Capitano. Margono masih Margono menggocek bola. Dua pemain pun dihalau saja dengan baik kembali Dede. Pressing jauh tidak terarah kembali lebaran ke dalam dunia kesempatan.
Aljo Soldier yang kembali lebar ke nomor 2 di sana, Soldier Koros hijau ke dalam ini, masalah umpan nomornya nomor 12 tadi. Hampir-hampir saja dapat diselamatkan. Lebar Koros hijau kembali tenangkan. Nomor 2 dikemilik untuk taktis yang disini sempurna langsung dilakukan bola Koros hijau. Matanya lebih dengan pemain dari skuad hancur melebar Daniel. Pari Daniel menampung 3, Aljo maksudnya dirubah dengan baik serangan penjuru ketat. Margono terjadi pelanggaran kedua pemain di sana. Tokar rekan Jorgen, gocek bola masih Jorgen. Diri bola melebar Jorgen. Aduh, gocek kacik bola, Jorgen dokar rekan. Desi gara kawan. Masih gak bisa berbesi dengan Dani serangan baju. Cuman, ada 3-4 pemain di sana, taktis Emi. Berdiri merah bubuk di sana. Apa yang dilakukan? Kesalahan alganya pemain dari taktis. Masih berapa dalaman? Ayo belakang di sana. Apa di rebut dengan baik pemain dari skuad hancur nomor 6 saudara Alan. Alan lebar ke saudara Rengga. Rengga kembali coba ke Alan kembali ke Capitano. Apa di sapu bersih keluar cukup baik pertahanan nomor 6 Alvarez tertuju di rebut keluar saja. Kembali tengah pojok dimiliki untuk skuad hancur tengah pojok langsung dilakukan. Ini bergerak dihalau oleh sang penjaga gawang. Balik serang maju ke depan pemain dari taktis FC Silangor. Aljoy langsung ke dalam. Kembali bola Marosi. Aduh 12 di sana. Masih dapat dipetik manis saja sampai jaga gawang. Masih serangan balik cukup baik coba dilancarkan dari taktis FC. Masih petik manis saja sampai jaga gawang diberikan saya oleh perantaraan memiliki untuk tatam Rengga. Lebar kaca Alvarez. Berangsang masuk Alvarez melewati sana nomor 27 Rengga umpan blessing. Masih kesalahan kontrol bola sudah Afkar. Afkar yang kapitan nomor 6 Alan. Shooting melewati tadi Alan. Dapat ketik lagi saya sampai ke Gambien. Langsung serang balik jelajah pemain dari taktis FC Sabungu. Dan sama saudara Deden. Deden langsung ke dalam. Jadi keluar saja. Kembali ada Alan. Shooting datang. Lari bola ke belakang kembali. Langsung saja. Luar bola, hampir-hampir saja, Aljoy masih dapat diantisipasi oleh Igo kembali serang berlanjut pemain dari skuad hancur. Lebar saja, luar bola heading Daniel, Aljoy sapu bersih Bebe Firjan. Langsung ke dalam ada Margono, dua dengan sedang sari, kembali keluar pemain, dapat dihalau dengan bangun pemain dari taktis yang siap lain. Lebar saja, Rengga. Dapat dilewat dengan saja pemain dari skuad hancur, coba menguasai bola Margono, terkini nomor berapa di sana. Dua dengan nomor 6 kembali Margono. Masih Margono. Pemain dari skuad hancur Margono mengocok bola. Masih Margono. Lebar ke Alvarez kembali duel bola terjadi. Di sapu bersih keluar saja pemain taktis yang di luar bola terjadi di sana. Aljo kembali. Lebar ke dalam duel hancur. Lebar ke dalam taktis FC sapu langsung ke arah gawang. Tapi kembali Aljo di sana blessing ke dalam. Heading saya berhijar kembali. Dapat dipetik manis saja sampai jaga gawang saudara Putro. Dapat jual beli serangan cukup baik di sore hari ini partai kedua. Bali, bang serangan. Jorgen. Kembali tidak boleh baik lagi dua belas di sana. Kembali dari sekolah juga dapat dihalau saja taktis FC. Kembali ada Daniel. Bola panjang ke arah gawang melambung saja tengah gawang dimiliki oleh tim skuad hancur. Coba menyusun serangan langsung ke dalam. Marcon Gabas lagi keluar sapu dari informasi wasit. Curkunde. Tambah serangan Rengga langsung ke dalam nomor 3 Raya. Raya nomor 2 Farel. Sayang nampaknya tenaga gawang saja. Dilancang-ancang langsung dilakukan kiri melambung saja tidak terarah. Langsung dilakukan kiri bola jauh dalam gol bola heading. Taktis FC Sempungu telah melakukan pelanggaran apanya. Bola tendangan bebas. Masing-masing kedua tim mengoleksi satu kartu kuning. Sudah kau berpelajar ya Afkar yang kasih tamu di sana. Langsung saja bola crossing ke arah gawang. Jadi peti sampai jauh gawang terjadi pelanggaran yang bebas saya diberikan untuk taktis FC Sempungu. Rengga masih Rengga. Nomor 6 tertuju di sana. Ke dalam bola terus berhasil dikejar. Balik tarik ke belakang. Wajah bola nomor 6 di sana dan cerita nomor 6 Alan. Masih Alan tarik belakang Afkar. Afkar kembali Alvarez. Terganggu tadi. Belgirjan. Kapitano cukup baik saudara. Dia di sana.
Saril buat bola yang perangkat kembali sini ke spot Hansip Kunde. Langsung dilakukan El Capitano Alfred, langsung saja ke dalam Alvarez tertuju. Halo saja terjadi pelanggaran kembali bola terambil sini ke resepsi. Kembali skor hancur. Alan langsung saja melewat penonton dua di sana. Ika Raya saya taruh belakang. Sekarang di block out saja mereka ambil skor hancur. Iya saya sampai selamat dan sebenarnya skor hancur Kunde melaju ke putaran kedua dan kami ucapkan terima kasih rekan-rekan taktis FC Sangkulo atas kerjasamanya dan partisipasinya. Kami ucapkan selamat jalan dan selamat sampai tujuan dan sampai jumpa.